Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu. Di video kali ini gue mau nge-share momen-momen ketika gue ngegacha 100 angpau. Jadi kita setiap orang itu maksimal dikasih cuman chance 100 kali aja, gak bisa lebih dari situ. Jadi kita lihat apakah gue hoki atau enggak, langsung kita cek aja videonya. Oke, langsung kita mulai aja si gachanya ya. Jadi ini kita beli gachanya dulu di Bait Store Edga di Payon. Ini kita satu lucky packnya, yang ini. Ini semacam angpau tapi ya lucky pack, lucky pack itu ya. Kita bisa dapetin random material upgrade, material refine dan enchant. Tapi gue yakin sekali ini isinya level-level kecil. Lalu ada chance kecil untuk mendapatkan mount. Jadi kita lihat apakah gue dengan 100 kali buka, karena ini maksimal 100 kali beli ya. Kalian gak bisa beli lebih dari itu. Apakah gue bisa dapat mountnya atau dapat apa aja? Kita lihat hasil dari gacanya. Jadi ini kita langsung beli dulu. Ini 100 kali ya. Oke, jadi ini sudah siap 100 Year of the Tiger lucky packnya. Nah, biasanya sih kalau dulu setiap ada gacha-gacha seperti ini, kita bukanya jangan langsung semua atau langsung kebanyakan seperti 20-20 atau 50-50. Itu biasanya nggak tahu kenapa isinya kurang bagus. Seperti biasa kalau gue sih kalau ada 100 begini bukanya sedikit-sedikit ya. Jadi kita buka mungkin sekitar 2 biji sampai 3 biji. Kalau kalian sabar mau 1 biji 1 biji boleh. Tapi kalau gue kayaknya 1 biji terlalu lama ya. Jadi kita langsung mungkin 2 biji sampai 3 biji boleh. Ya atau 2 sampai 4 oke lah. Nah, kita buka 3 dulu ya. Oke, isinya ada upgrading metal level 1 dan ini level 2. Ya, ini buat upgrade maksudnya ya, semprakon dan semacamnya. Kita buka lagi. Mungkin kita buka 2 untuk sekarang. Oke, ini ada material enchant Prontera dan prakon juga, basic ya, basic 2. Mungkin kita sekarang coba buka 3. Lumayan ada Bradium. Mungkin kalau material refine kayak begini lumayan ya. Kalau yang enchant ini gue udah nggak pakai sih. Soalnya kalau kalian tahu gue sudah mentok enchant Pronteranya. Kita mungkin coba buka 4 sekarang. Oke, masih lumayan. Ada Enrico Ridekon. Yang ditunggu-tunggu adalah mountnya. Buka lagi, 3 lagi. Bradium, Prakon, Basic, dan semacamnya. Kita coba buka 3 lagi. Oke, ada Enchant Morok dan Bradium, Prakon. Sekarang kita coba buka 4. Belum dikasih ada mount ya. Yang pastinya gue yakin sekali memang chance-nya kecil banget sih. Kalau yang dapat itu berarti kalian sangat beruntung ya. Buka 3. Oke, ada Enchant Prontera dan Carnium. Sekarang kita coba buka 2. Oridekon dan Enchant Prontera lagi. Buka 3. Oke, belum ada yang dikasih bagus. Nah, sekarang kita coba buka 5 ya. Jadi dari tadi belum pernah buka 5. Ori dan berbagai macam material upgrade. Kita buka 4 sekarang. Enchant Morok, Enchant Prontera. Kita buka 3. Enriched Aluminium dan bahan upgrade. Buka 2. Oke, terakhir coba buka 1. Oke, sekarang kita buka lagi 3. Enchant Morok ya. Ini buat ACC. Buka 4 sekarang. Next, kita coba buka 5. Oke, belum dikasih juga. Buka 3.
banyaknya enchant-enchant juga ya. Enchant lumayan banyak juga ya. Jadi material enchant, material refine, dan upgrade. Coba buka 5 lagi. Oke. Sisa 35 angpau ya. Buka 3. Oke. Buka 4 lagi. Oke, ini pastinya chance-nya memang kecil sekali ya. Gue yakin banget sih. Sama seperti kalau kalian buka gacha pet yang bisa ngasih Peroni, kalau kalian tahu, itu juga pasti kecil sekali. Kalian buka mungkin bisa sampai 300 pun belum tentu dapat ya. Ini cuman kita dikasih kesempatan cuman buka 100 aja. Ini kalau bisa unlimited ini enak sih. Kita bisa buka banyak sekali. Enriched Bradium, Enchant Prontera. Kita coba buka 3 lagi. Enchant Morok. Mungkin kita coba buka 6 ya sekarang ya. Kita coba buka 6. Oke, ada Enrich, ada Oridekon. Sisa 15 penghabisan. Mungkin kita buka 2. Oke. Coba buka 3. Sisa 10, terakhir. Coba kita buka satu persatu sedikit-sedikit. Oke. Satu lagi. Buka lagi. Belum dapat. Oke, sisa 5. Ready. Sisa 2 penghabisan. Dan terakhir angpau satu-satunya terakhir. Oke, jadi belum dikasih. Yang pastinya ini memang chance-nya kecil banget ya. Gue juga udah tahu, cuma iseng-iseng aja. Kita coba apakah bisa beruntung atau enggak. Jadi ini hasil dari 100 kali buka hasil angpaunya. Dapat ada Endless Brady, ada Enchant-Enchant Morok, Enrich Selenium, lalu ada Enchant-Enchant Prontera juga di sini. Lalu sisanya material-material upgrade ya, dari Prakon 1, Prakon 2, Kanium 1, Kanium 2, dan semacamnya. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Gimana pengalaman kalian? Apakah kalian juga sudah coba gacha-gacha juga? Boleh tulis pengalaman kalian di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga share, like, comment, subscribe buat support channel gua. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.